Balai konservasi Borobudur menemukan struktur bangunan baru di halaman candi Mendut di Magelang, Jawa Tengah. Penemuan itu tergolong langka karena batu yang ditemukan terbuat dari batu Andresit. Petugas mendapati tumpukan bata membentuk pondasi di selatan candi Mendut. Adapun batu bata tersebut diperkirakan berasal dari zaman Kerajaan Mataram Kuno. Pondasi itu terletak di kedalaman 120 cm. Selain tumpukan bata, petugas juga menemukan pecahan tembikar dan keramik. Rencananya, penggalian ini akan terus dilakukan secara bertahap hingga mendapat kepastian adanya candi pewara atau candi pendamping dari candi utama. Petugas masih menggali di lima titik, yaitu di sisi selatan dan utara Candi Mendut.